Sejak diberlakukan PPKM Mikro oleh pemerintah pusat mulai 9 Februari lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo intens menengok pelaksanaannya ke sejumlah titik di wilayahnya. Seperti kunjungan Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Tegal, tepatnya Desa Randusari, Kecamatan Pager Barang. Dalam kunjungannya, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penerapan PPKM sesuai dengan ide awal programnya yaitu Joko Tonggo, di mana sejak awal Jateng menerapkan Joko Tonggo hingga di tingkat RW dan RT, sehingga monitoring perkembangan situasi penyebaran COVID dapat segera direspon dan cepat dalam penanganannya. Terpisah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Iqbal Simatupang mengatakan PPKM dengan menerapkan Joko Tonggo hingga ke tingkat toko tetangga berdampak positif karena dapat segera mengambil langkah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 apabila terjadi lonjakan suspek COVID-19. Penerapan PPKM Mikro yang dicanangkan pemerintah akan dilaksanakan secara gotong royong bersinergi antar instansi dengan upaya preventif dan preemptif kepada masyarakat dilaksanakan secara optimal, maka dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.